juara Piyama dan Liga Putra. Lagi nama Cernadi di Aten. Sekarang kita lagi berkumpulan di Pondok Indah Waterpark. Dipilih mana? Selamat. Biasa, ini ekstrim, menjaga keseimbangan dan stamina. Lu udah sih spek tuh. Masalah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jaran goyang, jaran goyang. Lu mau jadi apa? Rapi guys, dia gak tau kalau gua lagi melipir. Tinggi minimal 120 cm. Gak boleh hamil, pakai baju berenang. Nih, ini aturan. Mana ini orang nih? Gili. Oh my god. Bang. Lu emang asisten, lu gak tau diri lu ya. Bos, baru mau nyuap udah. Komen air, komen air, tapi terangin lah gua, sumpah. Gua dada gua udah sakit, masuk angin guys. Tiap hari lu makan nasi uduk mulu. Wadidaw! Wow. Kemarin aja gua di rumah lu makan mie buah. Makan dulu lah. Gendut gua sama lu tau. Kalau ga makan? Guys, kalau orang-orang kalau mau berenang pasti bawa makanan di rumah guys. Sama kayak gua nih. Gua bilangin ya, gua bilangin petugas. Bilangin petugas lu. Baik aja. Ubang. Kalau lapor tiba-tiba makan barangan emang nggak terima sama Melin. Banyak itu orang gila namanya kalau makan gila. Lu syuting dong, lu mau makan lagi. Pikir lu mau kamu. Makasih mas. Tunjuk gua. Lu bawa sekarang makanan ini. Cepetan. Yo. Cepetan. Lalu pakai kuahnya dua. Yuk. Ayo. Tapi gua makan dulu ah. Biar enggak masuk angin. Nih lu cobain sekali deh. Nih ya. Ah. Abre.
Wadidaw, wow, apa nih? Slow rider, let's go. Itu berani emang? Gue ngerja di Bali, kita melakukan ini. Gue pernah bisa di Bali, keren. Sekarang mau lihat kecicikan gue nih, waktu gue melakukan atraksi dengan hebat nih dia. Mana atraksi, slow rider namanya. Gampang itu mah guys. Oh, bisa gak lo? Gampang. Ayo, bisa gak lo? Ada. Guys, kalau menurut gue mah gampang guys, tadi gue pura-pura doang. Let's go guys, hey. Lu lihat dong, ini masuknya. Lu gak bisa masak, hey. Ya, segendut. Gak bisa. Makanya lu ikutin peraturan. Aduh, gak bisa pulang. Ini gendut lah, ikutin peraturan sosok. I coulda, woulda, but it's too late. Shouldn't catch feelings on the first date. Oh. Bang, ajarin dong bang. Kalau gue sih sebenarnya nggak perlu ngajarin guys. Jadi guys gue perlu diajarin. Hey, ini buat body, namanya body apa? Body lotion. Body lotion. Oh, body. Cara gini ya, lo ikutin gua. Badan membungkuk, kaki melebar, opat, set. Segenut, so tau lo mau pakai lutut gua aja, gua kemarin bakal jatuh guys. Ya segenut, so tau banget. Ayo, cemen. Coba lo. Aduh. Mati. Mati. Oh ini habis. Pantesan gua ketarik. Gua dimatiin. Oh iya, sih begini guys. Flow Rider Rabi Bilen Brand Noedit Tosento. Oke guys, masih di Pondok Indah Water Park. Sekarang kita mau main CTR. Tadi kan kita udah main Flow Rider. Sekarang kita main CTR. Lo CTR. Ikut gue, ambil ban. Lo buktiin kalau lo bisa berani naikin. Kita balapan. Ya. Yeah. Siapa berani? Bil, gua berani nih. Balapan kita. Boleh balapan ya? Kepada ini? Ya, meter jaraknya. Kepada ini? Yuk. Oke guys, gua sekarang udah di atas. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Takut tuh. Siap, oke bang, siap. Satu, dua, tiga. Kok mundur bang. Gue nih Billy Saputra, tak akan pernah takut guys. Kita main slide. Namanya Wijat.
Nama permainan adalah Wizard. 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 Ayo. Ayo. Guys, tau gak? Naik tangga ini jauh banget dan lama banget, kayak lagi naik ke pelaminan kayak gua lah. Kapan naik ke pelaminan Birsa Putra? Berarti emang yang sekarang belum tahu. Doain ya. Ini safety bang. Safety. Yang penting posisinya tuh tergerak, sikunya gak boleh keluar dari matras, kepala rendah. Udah, orang biara. Jangan terlalu diangkat kepalanya. Guys, ini serem guys. Tuh, terowongan guys. Terowongan. Udah kita balapan, jangan banyak ngomong lu. Ya, balapan dong mah seru. Kita duitnya yuk. Udah yang menang traktir, abis ini kita makan. Traktir ya. Coba dulu. Ayo bang, baru bang. Penakut berarti ya, benar. Berarti lu yang traktir ya. Iya. Ini bang. Ini ya. Punya dari kuadrat matras, kepala rendah. Siap. Guys, bismillahirrahmanirrahim guys. Aduh, kok gue deg-degan ya. Aman. Yang mana ya? Ini boleh. Ini aja agak terang nih kalau ini. Terang aja ya, yang kuning aja ikutin terang. Bismillahirrahmanirrahim guys. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gelap ya? Enggak, terang kalau kuning. Aduh ya Allah. Ada lampunya dalam. Udah mas. Ya. Ini kayak gini bener gak? Iya. Karena kepalanya apa? Demi Allah, serem banget. Udah. Takut lo buahnya sama lo. Iya, tapi lebih dekat ya demi Allah. Nah, gue udah pernah, berapa kali nih. Deg-degan gue, sumpah. Enggak, ini mah seru. Lo berarti memang penakut. Nih, kan gue udah merosot. Gue udah merasa melek. Wah, wah, wah. Terus gelap. Wah, wah, wah. Gue merem aja. Tuhan, gue takut banget nih ya. Benar, gue masih ngerasa takut, deg-degan. Gue perlu makan lah. Makan lo janji tadi. Karena lo yang kalah, lo yang traktir gue. Kali ini lo aja dulu traktir ya. Daripada gue pingsan. Lo yang kalah. Yaudah, ayo kita cabut tak, kita makan. Tapi ganti baju dulu yuk. Ayo guys, ayo. Nah guys, gue udah mandi nih guys. Udah bersih-bersih. Gila panas banget, kalau gue terus berenang nanti gue takutnya hitam. Jadi gue udah mulai gosong. Si Billy mana sih? Ih, tuh kayak gue kenal. Billy, cepetan. Lihat deh. Belum selesai gue, pakai baju dulu, kenapa sih? Itu cewek yang rambutnya pendek tuh. Siapa tuh? Tuh. Kayak pernah ada di infotainment. Ayo kita samperin dah. Penasaran, gue pengen tawar. Hah? Apanya? Enggak, dia bawa makanan, gue pengen tawar. Ayo cepetan, apa? Cepetan. Iya. Yeah. Sarah. Hei. Hei. Baju. Duh. Apa itu kotor baju? Stop. Lu main Bayu ini Sarah, rambutnya bondol. Ini Vanessa Angel. Baju. Bener kan, A? Apa yang tadi gue lihat? Kenapa gak pakai baju, A? Lu gak pakai baju, lu gila lu. Lu gak malu apa diliatin orang-orang? Vanessa Angel! Billy! Yang di infotainment! Yang baru! Baru ngisi acara jadi host sama gue baru satu hari. Besok ini Vanessa! Lu aneh aja, ya Allah! Maksudnya gimana sih, gue gak ngerti gimana? Jadi gini, acara gue di Trans TV, pagi-pagi Mas TV ini baru beberapa kali, tiga kali berapa lah. Terus? Baru ketemu gue nih, set. Oh, ngobrol asik. Besoknya dicidur. Apa-apa, apa kabar kamu? Baik ya, sehat ya? Baik. Kamu ikut sama kita aja yuk. Mau kemana? Sambil syuting ya, nego langsung ya, panornya. Serius? Langsung. Aku lagi mau nyari makan sih. Nah, pas sudah banget. Sini. Yaudah, pas. Cowok, lo kan udah putus sama si Bibi. Iya, yeah, kenapa mau kita daftar? Kita ngobrol-ngobrol yuk. Tapi itu gue mau daftar. Pakai baju dulu. Masa baju dulu. Pakai baju dulu. Lu agak malu udah jalan sama dia. Ditanggap satpam, lu baru tau rasa lu. Udah yuk kan, yuk. Namanya bule emang gak apa-apa. Udah cepetan nih, cepetan.
Lo ngapain sih ngajak gua kasih, katanya mau makan. Nanti dulu sih. Gua bete lo, gua kalau bete gua sering ngasih duit ke orang lo. Sebelum bete, lu tau dong ini apa namanya? Sepatu roda. Tau dong, zaman-zaman tahun 90-an main sepatu roda. Klasik disco. Ajakin lo main sepatu roda sama Vanessa. Coba, kamu udah pantas nih pakai gaya-gaya tau. Iya, aku kan nangis setiap kret band gitu. Bener ya? Main-main sepatu gitu. Aku ngeliat cocok. Gue gak pernah main sepatu roda, ingat sepatu roda permainan orang kaya. Iya, dia biasanya main bola bekel. Kalau weekday 2 jam 90 ribu. All day seharian 150 ribu. Ah, kalau misalkan 90 ribu, gue beli nasi uduk, ah, dapat 15 bungkus, ah. Ini banyak diskonnya, udah pokoknya hari ini gue yang traktir karena udah Vanessa. Oke. Okay. Ya kalau traktir sih gue mau. Apakah ikut kerja sama dia? Mau, udah parahnya balik sana. Stang gue mana? Lalu jagain pergi panas tangan man. Bola. Sketsa komedi yang berbeda. Bang abisan pulsa kan? Iya. Mana nomor handphonenya? Ih, apaan lu? Ganteng enggak minta-minta nomor. Ikut yoga dulu ya. Iya Mami, gak apa-apa. Jadi yang Mami maksud, yoga itu bukan olahraga yoga. Tapi yoga ini Salfok, salah fokus. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Trans TV.